Makin keren nih brosis. Skutik 125 keren Yamaha, yakni Yamaha Frigo, baru saja mendapatkan sentuhan desain facelift baru loh brosis. Dan menariknya, desain pada Yamaha Frigo kali ini enggak kaleng-kaleng nih. Dikarenakan memiliki desain yang mirip dengan sosok motor super sport dari Yamaha. Yap brosis, di mana pada sosok Yamaha Frigo 125 ini dibuat lebih sporty dengan desain fairing dan headlamp yang mengadopsi desain pada Yamaha R1. Mulai dari desain DRL, sekaligus sein yang berdesain strip LED serta pencahayaan utama atau headlamp yang minimalis pada bagian sisinya. Sedangkan pada bagian cover stang masih terlihat identik dengan desain sebelumnya. Dan untuk bagian panel instrumen juga masih menggunakan panel full digital. Beralih pada bagian joknya, terlihat juga dibuat lebih sporty dengan desain bertingkat namun sedikit lebar, yang diklaim untuk meningkatkan kenyamanan saat berkendara. Nah, yang sangat menarik terletak pada bagian suspensinya brosis, di mana pada Yamaha Frigo facelift ini terlihat menggunakan suspensi upside down dengan pengereman cakram dan kaki-kaki gambut. Gak kelewatan pada bagian belakang, menggunakan suspensi single shock dan pengereman belakang cakram. Meski memiliki desain yang super keren, pada Yamaha Frigo facelift ini diklaim masih menggunakan mesin berkapasitas 125cc Blue Core, di mana mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 7,0 kW pada 8.000 RPM dan torsi maksimal sebesar 9,5 Nm pada 5.500 RPM. Sedangkan untuk fitur-fitur lainnya juga diklaim masih sama dengan yang sebelumnya brosis. Tapi sayangnya, meskipun memiliki desain yang super keren, sosok pada new Yamaha Frigo facelift ini masih sebatas rendering digital dari tangan kreatif Julek Design. Di mana gambar rendering ini hanya sebatas sebagai referensi brosis. Nah, jadi gimana kalau menurut kalian mengenai desain rendering dari sosok Yamaha Frigo ini? Tulis dong di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info menarik dan terupdate lainnya. Mwah.